Oke teman-teman, selamat sore. Kebetulan ini nge-record di hari sore ya. Ini sekitar jam 4.42. Oke. Ini kita sekarang proses pemakingan. Ini tiang ya. Ini tiang serat kayu semua. Ini rel atas. Kita nge-review mulai dari sini ya. Ini rel atas. Kebetulan kalau yang di sebelah kanan ini yang panjang 5 meter, kalau yang di sebelah kiri ini panjang yang 3 meter. Oke, dan tinggi sama semua. Ini untuk tiang. Teman-teman bisa lihat. Oke. Ini relnya seperti ini. Relnya rel. Oh iya teman-teman, ada yang nanya di kolom komentar, itu relnya kok besar sekali, Bang, kata kan? Itu relnya kok seperti itu, Bang? Itu Bang caranya gimana, Bang? Ini seperti ini caranya, teman-teman. Sekarang kita di sini pakai baut ya. Pakai baut di sini. Ini baut di dalamnya kita laskan murnya ya. Kebetulan sebetulnya sih dia mentap aja. Sebetulnya mentap aja dengan plat yang tebal gitu ya. Oke, ini. Ya, kita punya bahan pabrikan juga. Ini relnya. Dan lalu ini pintu, ini komponen. Ini komponen, teman-teman. Ini komponen. Ini pintu yang udah di packing. Seperti ini dia keadaannya. Udah. Ini ya, ini lagi proses pemakingan. Nah, nih, mereka ini lagi packing ini. Yang angkat lagi pintunya. Ya. Jago kalian ya? Jago lah. Endut. Ini. Hah? Apa kau bilang, Lius? Jos gandos. Oke ya. Ini teman-teman. Aduh, saya jatuh nih. Mumet ndas gua. Ini udah udah dibungkus ya. Biar anti banjir, anti rayap. Itu, Bang. Askan dot. Tahu? Gendut. Di sini ya. Di belakangnya warna coklat. Bisa teman-teman perhatikan, belakangnya warna coklat. Loh, kenapa warna coklat? Itu sebagian dari pertanyaan teman-teman ya. Kenapa warna coklat? Di kolom komentar ada menanyakan kenapa warna coklat, karena depannya ini udah coklat ya. Depannya udah coklat. Jadi kita harus menyerupai di belakangnya coklat juga, tapi dengan catatan coklatnya jangan coklat-coklat pudar gitu ya. Good job. Harus diserasikan sama yang di depannya. Oke ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini si apa nih? Si Karteleon lagi mendempul. Ini udah dipasangi semua komponennya. Ini hari ini kita kerja. Kita review kerjaan kita di hari ini ya. Tahu nyanyi apa nangis tuh? Nyanyi. Oh, nyanyi. Ini itu lagi, dalam lagi ya. Ini belum di packing nih. Belum packing. Oh ya, dalam itu. Itu. Dalam itu ada lagi. Nanti aja kita reviewnya. Oke ya, mungkin begini saja video kita kali ini. Jangan lupa yang bagi teman-teman bergabung di video ini, subscribe dan hidupin tombol notifikasinya supaya video saya yang baru, yang nanti saya upload baru lagi, teman-teman nggak ketinggalan. Oke teman-teman, bye, salam Lasindo ya teman-teman ya. Kita nge-reviewnya seperti ini dulu. Oke.